Sio, saya Ali, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas PT Vale Indonesia. Emiten ini merupakan perusahaan yang bergerak di pertambangan nikel. Dan jika kita perhatikan pergerakan dari harganya, harga emiten ini sempat naik terus sampai pada pertengahan bulan Januari kemarin, tepatnya di tanggal 21, dan pada saat itu harganya mencapai Rp6.725 per lembar saham. Dan pada penutupan tanggal 5 Maret kemarin, harganya telah turun ke Rp5.150 per lembar saham. Apakah penurunan harga ini ada hubungannya dengan kondisi fundamental dari perusahaan? Yuk kita pelajari. Seperti yang dikutip dari CNBC.com, PT Vale Indonesia berencana untuk melakukan perbaikan tungku smelter nikel mulai bulan Mei tahun 2021 selama sekitar 6 bulan, sehingga diperkirakan bakal akan berdampak pada penurunan produksi nikel perusahaan pada tahun 2021 ini. Sepanjang tahun 2020, Vale Indonesia mencatatkan peningkatan produksi nikel menjadi 72.237 ton atau naik 2% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mana produksinya adalah sebesar 71.025 ton. Selain itu, perusahaan juga akan membuat keputusan investasi untuk dua proyek baru yang saat ini masih dalam tahap uji kelayakan serta masih dalam proses perizinan. Kedua proyek smelter ini akan menjadi fokus perusahaan, terutama setelah masuknya MineID menjadi pemegang 20% saham Vale Indonesia. Yuk kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Vale Indonesia. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, jumlah aset dari Vale Indonesia adalah sebesar Rp32,5 triliun per laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020, yang terdiri atas Rp4,1 triliun liabilitas dan Rp28,3 triliun ekuitas. Aset ini meningkat Rp1,6 triliun jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019. Bertambahnya aset dari Vale Indonesia disebabkan oleh naiknya liabilitas sebesar Rp227 miliar dan bertambahnya ekuitas sebesar Rp1,3 triliun. Dan jenis item yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan kenaikan dari ekuitas Vale Indonesia adalah bertambahnya nilai saldo laba yang belum dicadangkan dari $1,5 miliar ke $1,57 miliar. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Vale Indonesia adalah liabilitas jangka pendek yang berupa utang usaha ke pihak ketiga sebesar $112 juta. Hutang ini bertambah $17 juta karena pada kuartal keempat tahun 2019 jumlah hutang tersebut adalah $95 juta. Dan untuk hutang jangka panjang, jenis liabilitas yang dimiliki oleh Vale Indonesia adalah provisi atas penghentian pengoperasian aset sebesar $56 juta. Untuk rasio likuiditas dari Vale Indonesia, cash ratio 241%, quick ratio 343%, current ratio 433%, serta rasio debt to equity 14%. Ini berarti jumlah kas yang dimiliki oleh Vale Indonesia lebih dari cukup
bahkan mampu untuk bisa melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Dan untuk total utang dari Vale Indonesia sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan karena jumlah utangnya itu baru mencapai 14% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Persentasi jumlah debt to equity ratio dari Vale Indonesia bahkan belum melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 13 tahun terakhir yang nilainya adalah 25%. Karena debt to equity ratio dari Vale Indonesia tahun 2020 adalah 14%. Pada kuartal keempat tahun 2020, revenue yang dikumpulkan oleh Vale Indonesia sebesar 764 juta US dollar. Revenue ini berkurang jika dibandingkan dengan revenue pada kuartal keempat tahun 2019, yang mana nilainya adalah 782 juta US dollar. Dan revenue yang dihasilkan oleh Vale Indonesia ini terdiri atas penjualan kepada VCL yang menurun dari 625 juta US dollar ke 612 juta US dollar, serta penjualan ke Sumitomo yang menurun dari 156 juta US dollar ke 152 juta US dollar. Sehingga revenue dari Vale Indonesia di tahun 2020 ini menurun 1% dibandingkan dengan revenue di tahun 2019. Dan nilai penurunan revenue tersebut adalah sebesar 127 miliar rupiah. Pada kuartal keempat tahun 2020, Vale Indonesia mencetak laba bersih sebesar 82,8 juta US dollar. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019, yang mana Vale Indonesia hanya mendapatkan laba sebesar 57,4 juta US dollar. Dan yang menjadi perangsang dari pertumbuhan laba bersih Vale Indonesia adalah beban pokok penjualan yang berkurang, lalu beban usaha dan beban lainnya yang juga ikut berkurang, ada pendapatan lain yang meningkat, ada biaya keuangan yang berkurang, dan beban pajak penghasilan yang ikut menurun. Sehingga hasil laba bersih dari Vale Indonesia di tahun 2020 ini meningkat 46% dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2019. Dan nilai peningkatan laba bersih dari Vale Indonesia adalah sebesar 365 miliar rupiah. Arus kas dari Vale Indonesia pada kuartal keempat tahun 2020 ini dari aktivitas operasinya menghasilkan 292 juta US dollar. Untuk aktivitas investasi, Vale Indonesia menggunakan kas sebanyak 150 juta US dollar. Serta untuk aktivitas pendanaan, Vale Indonesia mengeluarkan dana sebanyak 1,6 juta US dollar. Ini mengakibatkan pertambahan kas dari Vale Indonesia sebesar 139 juta US dollar. Untuk value dari Vale Indonesia, per akhir kuartal keempat tahun 2020, ekuitasnya adalah 28,3 triliun rupiah. Harga sahamnya 5.100 rupiah per lembar. Nilai buku atau book value dari Vale Indonesia adalah 2.856 rupiah per lembar saham. Nilai price to book value-nya menjadi 1,7. Dan dengan mendapatkan laba per saham 117 rupiah per lembar, maka nilai price to earning ratio adalah 43,5. Nilai laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 10,8%, return on equity 4,1%, dan return on asset 3,5%. Untuk dividen pada tahun 2020, Vale Indonesia tidak membagikan dividen.
Dan emiten ini sudah lama tidak membagikan dividen karena terakhir kali membagikan dividen itu pada tahun 2014. Kesimpulan, pertama, aset dari perusahaan ini terus meningkat sejak tahun 2016. Dan hal yang terpenting adalah yang menjadi dasar dari aset perusahaan ini adalah ekuitasnya yang pada tahun ini bernilai 28,3 triliun rupiah atau meningkat 5% dibanding aset pada tahun 2019. Kedua, revenue tahun 2020 ini menurun 1% atau sebanyak 127 miliar rupiah. Ini adalah penurunan revenue beruntun sejak tahun 2019, yang mana tahun 2019 revenue dari Vale Indonesia juga turun 3%. Ketiga, laba bersih di tahun 2020 adalah 1,1 triliun rupiah atau meningkat 46% dari laba bersih di tahun 2019. Dan peningkatan laba bersih ini sebesar 365 miliar rupiah. Keempat, utang dari Vale Indonesia sangat terkendali jika kita bandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki, hanya sebesar 14%. Dan dengan jumlah kas yang cukup banyak, maka kondisi perusahaan ini bisa dibilang baik. Kelima, investasi ke Vale Indonesia pada saat ini bagi saya belum menarik, karena walaupun laba bersih meningkat tajam di tahun 2020, tetapi margin profitnya tidak terlalu menarik. Apalagi laba bersih dari perusahaan ini juga belum stabil. Ditambah perusahaan ini sudah lama tidak membagikan dividen. Apalagi secara teknikal, tren harga dari Vale Indonesia sedang menurun. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 5 Maret tahun 2021 sudah over value dengan price book value 1,8 dan price earning ratio 44. Menurut saya, emiten ini akan lebih menarik di sekitar harga Rp2.750 per lembar. Pendapat saya, PT Vale Indonesia adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Vale Indonesia B+. See you. Demikianlah review singkat dari PT Vale Indonesia. Review ini bertujuan untuk memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Banning of free speech, the First Amendment protects material.